Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in wa ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam siri yang kedua, iaitulah dalam kitab Penawar Bagi Hati. Penawar Bagi Hati bahagian siri yang kedua, bahagian satu. Bahagian satu ni, kan kita ingat dalam mukaddimah tadi, Tuan Syekh bagi kitab dia kepada tiga bahagian. Bahagian yang pertama, perihal anggota yang zahir, 7 anggota. Bahagian yang kedua, iaitu sifat-sifat yang buruk, mazmumah. Dan bahagian yang ketiga, sifat-sifat yang mahmudah, yang terpuji. Jadi, apakah anggota yang 7 yang tadi? Kita mula dengan mata. Bab satu, mata. Fasal yang pertama pada menyatakan mata. Ketahui olehmu bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bagi kita sepasang mata. Kita ada dua mata. Untuk faedah di dunia dan faedah di akhirat. Dua-dua dapat faedah. Faedah mata untuk manfaat hari akhirat adalah supaya kita dapat melihat langit, bumi, matahari dan bintang. Ia bertujuan untuk kita dapat melihat bukti kewujudan, keesaan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Bila tengok langit tu besar, tengok di langit macam-macam benda ada. Awan dia pun pelik-pelik, bergulung, tak? Macam-macam tulisan ada kat awan tu. Kita duduk tengok hak pelik tu, ya. Oh, ada awan, ada tulisan kalimah Allah. Ha, sukalah kita tu, kan? Duduk berah tu, ya. Tak. Yang kita naknya, bukan awan tu. Yang kita naknya, pencipta kepada awan tu. Pencipta kepada langit tu. Keagungan Allah Azza wa Jalla duduk mana? Apabila kita memikirkan, inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya kejadian langit dengan bumi. Waktila fil laili wan nahar, silih berganti malam dan siang, la ayatin, menjadi tanda-tanda perasaan Allah li qaumin yatafakkaru, bagi orang yang berfikir. Jadi kita kena berfikir. Selain daripada itu, sepasang mata juga bertujuan untuk melihat Al-Quran. Tengok makhluk lain besar, alam dunia ni tengok laut begitu dahsyat. Hari ini orang masuk dalam laut. Nah, ahli-ahli laut ni masuk, dia buat raga gitu, masuk dengan cermin, dengan kamera, masuk patak laut ni, masuk bawah laut ni, nak tengok keajaiban. Sekadar tu je boleh ambil gambar, masuk dalam National Geographic, kita pun duk tengok sengih tak ada apa. Kenapa kita tak fikir siapa yang menciptakan bawah laut? Ahli-ahli ni al-fadak ni, yang angkasa ni pula, pergi naik atas tu, pergi cari benda-benda yang pelik, yang ajaib. Allah. Tapi kalau kita tak mikir, tak ada apa, boleh tengok, seronok ya tengok. Tidak ada penambah, meningkatkan apa ni, kepahaman kita terhadap kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Baik. Kita turun bawah. Tak akan masuk dalam laut, jangan masuk dalam udara. Sepasang mata juga bertujuan untuk melihat Al-Quran, menuju ke masjid dan tempat menimba ilmu. Semuanya dengan mata belakang. Namun faedah untuk dunia pula, nah ini, tanda situ, faedah untuk dunia adalah seperti melihat perusahaan kerja kita. Kita buat kerja ni, kita nak tengok dengan mata kita, kan? Ia ibarat melepaskan diri daripada segala kesulitan seperti jatuh dan kemalangan. Tengok jalanlah. Seterusnya, kita perlu mensyukuri nikmat mata, iaitulah melihatnya daripada segala perkara yang haram. Ini letak tepi, kena tulis tepi kita tu, bagaimana kita nak syukur dengan nikmat mata. Yang pertama, jangan tengok benda-benda yang haram. Itu syukur dengan mata. Seperti melihat perempuan yang bukan mahram, ataupun melihat aurat laki-laki. Jangan duduk tengok orang, ini duduk tilik orang tu, orang ni tak boleh. Oleh sebab itu,
kita perlu memastikan diri dengan memelihara mata supaya tidak tengok kepada perkara-perkara yang tidak baik. Allah SWT menegaskan, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang laki-laki yang beriman, supaya mereka menyekat, menundukkan pandangan mata mereka daripada memandang yang haram. Ya, laki-laki tak boleh tengok orang perempuan atau benda-benda yang haram, dan memelihara, dan demikian, dan memelihara kehormatan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sebenarnya Allah begitu mendalam pengetahuannya mengenai apa yang mereka kerjakan. Jadi ayat ni surah An-Nur ayat 31, sambungan ayat dia pula, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Beritahu pula kepada mukminat, orang-orang perempuan yang beriman ni, pahala ni ada yaghdudna min absarihim, supaya mereka juga menjaga pandangan mata mereka. Jadi dua-dua tu sudah ada arahan Allah Azza wa Jalla, supaya yang ni pun jangan tengok, yang perempuan pun jangan tengok. Ayat di atas surah An-Nur ayat 30, ayat di atas mengajar kita perihal berkelakuan baik dan peringatan perkara yang menakutkan. Jadi jangan buat benda-benda yang tidak baik. Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kepada golongan yang beriman, mereka perlu memejamkan mata. Mana mejam? Tundukkan pandangan daripada segala perkara yang tidak halal untuk mereka memandangnya. Jangan tengok. Berdasarkan ayat di atas juga, Allah SWT menyuruh hamba-Nya supaya berkelakuan baik, iaitu memelihara matanya daripada melihat yang haram dan memelihara kemaluannya daripada segala yang tidak halal untuk dilakukannya. Oleh itu, setiap hamba wajib menurut perintah Allah. Sekiranya tidak, maka perangainya dianggap jahat dan dia patut dimurkai dan diseksa oleh Allah Azza wa Jalla. Itu dalam bab mata. Jelas kepada kita mata ni untuk apa tujuan dia? Untuk dunia dan untuk akhirat. Dan ayat yang seterusnya, ayat Allah SWT telah menjelaskan, zalika azka lahum, zalika azka lahum, dalam ayat panjang tadi, ujung tadi Allah kata apa? Zalika azka lahum, dia nak situ ya, tanda dekat memelihara kehormatan mereka, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Dalam akhir ayat tadi, Allah SWT menjelaskan pada ayat di atas kedua-duanya, iaitulah memejamkan mata dan memelihara faraj, adalah bertujuan bagi membersihkan hati daripada segala dosa dan memperbanyakkan amal kebaikan. Yaghuddu wa yahfazu, tahan pandangan mata, jaga faraj. Apa dia tujuan dia, objektif dia? Zalika azka lahum, itu untuk membersihkan jiwa dia, nak bersihkan jiwa dia. Seterusnya Allah SWT menceritakan perihal perkara yang menakutkan. Tuan Syekh kata awal tadi, dalam ayat ini ada arahan dan ada ancaman. Apa dia yang menakutkan kita? Wallahu bima ta'maluna khabir. Sebenarnya Allah begitu mendalam pengetahuannya berkenaan perkara batin yang kamu mengerjakan, seperti mengetahui dia akan perkara yang zahir. Khabir, ya khabir ni kalau bahasa Arab lah, dia beza dengan alim. Alim tu ilmu, orang tahu. Khabir mana pakar, terjemah bahasa Arab. Jadi Allah SWT bima ta'maluna khabir, dia tak kata Allah Ta'ala bima ta'maluna alim, Allah Ta'ala mengetahui, tak, lebih pada tu lagi, khabir mana sangat mengetahui. Itu beza di antara alim dengan khabir. Alim dengan khabir. Jadi kalau kita kata orang ni orang alim, dia pandalah. Tapi kalau kata dia ni khabir, maknanya pakar. Dalam bahasa kita sekarang ni, kan kita akan pergi hospital,
Nak jumpa doktor, doktor belaka. Tapi nak jumpa doktor pakar. Nah, itu lebih maknanya darjat tu khabir, lebih mendalam pengetahuannya daripada ilmu. Bagi Tuhan ni ilmu dia tu sama ya, tapi itu penggunaan ayat supaya kita sangat berhati-hati, menakutkan. Tuhan sangat mengetahui apa yang kita buat. Surah Al-Hadid ayat 10, segala amalan yang baik akan dibalas dengan pahala, kesenangan dan syurga, manakala amalan yang jahat akan dibalas dengan seksaan api neraka. Allah SWT telah menerangkan dalam surah Ghafir ayat 19, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan pandangan mata seseorang serta mengetahui akan apa yang tersembunyi dalam hati. Jadi itu yang panggil Nabi kita ni sallallahu alaihi wasallam letak kategori kha'inatal a'yun, mata yang jahat. Kita kadang-kadang bila ada orang mari, orang yang kita tak senang dengan dia, tak? Ada tak ada awak buat isyarat kepada kawan sebelah, kepada orang yang mari tu, dia kenyik mata, buat isyarat. Itu dia panggil kha'inatal a'yun, mata yang jahat, pengkhianat. Nah, buat memek muka, orang panggil kenyik mata tu satu dosa. Jangan suka-suka ya. Mak biasa kan kalau orang mari, ada orang ni masuk, orang kita tak suka dia tak. Awak pun tengok kepada kawan kita sebelah tu, gitu mata. Ni isyarat. Itu kha'inatal a'yun. Pernah satu masa ada seorang mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang Nabi kita tak suka. Jadi sahabat-sahabat ni biarkan kawan tu jumpa. Selepas pada tu Nabi kita tegur, kenapa mu tengok aku tak senang, kenapa tak tarik orang ni keluar daripada majlis. Kata di sahabat, kenapa Nabi tak isyarat, isyarat je dengan mata, suruh keluar kawan ni. Nabi kata tidak layak bagi seorang Nabi melakukan kha'inatal ayun, pengkhianatan mata. Jadi karena itulah para jemaah sekalian, semua pergerakan kita, apa ni, pergerakan mata, memek mulut, isyarat-isyarat yang kita gunakan, semuanya ditulis oleh malaikat. Kita ni kadang-kadang nak mengumpat orang begitu ada. Dia tu mari dah. Sambil-sambil hanggup kat belakang. Kawan tu tak perasan pun. Itu dia panggil kha'inatul a'yun. Allahu akbar. Jadi dengan kita baca ayat-ayat begini, boleh jadi berubah keadaan kita insya-Allah. Malaikat kira lagu itu. Wa ma tukhfi sudur, serta mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati. Ayat ini menjelaskan Allah SWT mengetahui mata kamu mencuri pandang kepada perkara yang diharamkan, dan Allah mengetahui setiap perkara yang sembunyi dalam hati kamu daripada cita-cita mengerjakan kejahatan dan kebaikan. Dan dalam hati kita ni, kita niat nak buat baik ke? Buat apa? Maka kita yang pertama sekali bila kita keluar daripada rumah, tujuan kita mari semata-mata kerana nak minta Allah Ta'ala beri kepada kita ilmu yang baik dan kefahaman yang jelas. Kefahaman yang jelas. Dalam hadis ada diriwayatkan, innan nazara ila mahasinil mar'ati sahmun masmun min sihami iblis. Faman tarakaha azaqahu Allah Ta'ala ta'ma ibadatin tasurruhu. Sebenarnya memandang kepada tempat yang elok daripada tubuh perempuan itu seperti anak panah yang beracun daripada segala anak panah iblis. Kita tengok tempat-tempat yang sensitif orang perempuan hari ini. Tapi masalahnya bukan nak tengok pun, dah dia pakai baju belah-belah, macam mana nak buat? Ini kadang-kadang peningnya. Allahu akbar. Waktu itulah saya kalau naik kapal terbang kat susah hati semua. Minta duduk kat tingkap semua, bagi kita boleh tengok keluar kan. Dia pun tak malu-malu dah tu, tak nak buat. Maka sesiapa yang meninggalkan ia, tak tengok benda tadi, kerana Allah, Allah akan memberikan kelazatan kepadanya dalam beribadat. Rupanya kita ni rusak ibadat kita tak manis ni sebab duk tengok benda tak baik. Hadis ini direkod oleh Al-Hakim At-Tirmizi. Tulis baik. Hakim ni dipanggil Al-Hakim At-Tirmizi. Al-Hakim At-Tirmizi. Al-Hakim dan At-Tirmizi
bukan Al-Hakim At-Tirmizi. Dia panggil Al-Hakim At-Tirmizi dalam kitabnya Nawadirul Usul. Nawadir Al-Usul. Ya, kita kena beza. Imam At-Tirmizi lain. Katakan Al-Hakim At-Tirmizi. Al-Hakim At-Tirmizi itu orang lain. Tengok nota kaki di bawah. Hadis ini menurut kata pentahkik kita Mukhtasar Talkhis Az-Zahabi, sanad dia dhaifun jiddan. Terlalu lemah. Dan dalam lafaz yang lain pula, Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak meriwayatkan An-Nazratu sahmun min siham iblis masmumatun. Pandangan itu adalah satu panahan iblis yang beracun. Faman tarakaha khaufan min Allahi asabahu Allahu azza wa jalla imanan yajidu halawatahu min fi qalbihi. Sesiapa yang meninggalkannya kerana takut kepada Allah, dia memberikan ganjaran keimanan, iaitulah dia merasai kemanisan iman dalam hatinya. Cuma masalah di sini, apa masalah? Tengok ni, kata Al-Hakim, Al-Hakim dia panggil Abu Abdullah Al-Hakim. Kitab dia nama Al-Mustadrak. Satu. Sanaknya hadis sahih al-isnad. Jadi para ulama hadis mengatakan kalau Imam Al-Hakim mentasihkan hadis, maka kita tak boleh ambil terus. Sebab dia ini termasuk orang yang sangat mudah mengatakan hadis itu sahih ataupun tidak sahih. Jadi kena tengok juga penelitian ulama lain. Siapa yang meneliti kepada kita Al-Hakim ini, nama dia Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi, dia ambil kitab Mustadrak, dia semak balik hadis. Kalau kata wawafaqahu Zahabi, Imam Zahabi setuju, maka bolehlah dipakai. Tapi kalau dibantah oleh Imam Az-Zahabi, maka tasih Imam Al-Hakim Abu Abdullah Al-Hakim tadi tidak boleh dipegang. Itu kaedah. Al-Imam Al-Bukhari kata di Al-Hakim lagi, Imam Bukhari Muslim tidak merekodkan hadis ini. Al-Iraqi, tuan-tuan mulai belajar . Saya akan sebut sekali dua kali, boleh tak? Tidak. Al-Iraqi, Zainuddin Al-Iraqi, siapa dia orang ni? Khija dianya, dia ambil kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin, dia semak balik hadis-hadis dalam Ihya. Dia tulis balik, hadis ini sahih, hadis ini dhaif, hadis ini tidak ada asalnya dalam kitab hadis. Itu Khija Zainuddin Al-Iraqi. Dia tulis dalam kitab dia nama Mughni Zawil Asfari fil Asfar. Al-Mughni nama dia, Mughni nama kitab tu. Jadi cuma dalam kitab ni saya akan tulis takhrij kitab Ihya. Itu maksudnya kitab Zainuddin Iraqi. Iraqi kata apa? Dalam kitabnya Takhrij Al-Ihya, hadis ini direkodkan oleh Al-Hakim dan sanaknya sahih daripada Huzaifah, direkodkan juga oleh Al-Mu'jamul Kabir At-Tarabani dengan sanak daripada Abdullah bin Mas'ud. Dan dalam satu lagi kitab Da'if At-Tarikh mengatakan hadis ini sangat lemah. Jadi hadis yang kata masum tadi lemah, terlalu lemah dia punya kedudukan hadis tersebut. Jadi kalau kita nak guna hadis ini, kita kena kata diriwayatkanlah. Bahasa hadis itu dia panggil hadis yang lemah. Jadi jawabnya diriwayatkan. Diriwayatkan. Tadi kita sebut Imam At-Tirmizi dalam kitab dia Nawadir Al-Usul. Itu bukan Abu Isa Al-Tirmizi, tuan kepada Sunan At-Tirmizi, orang lain. Jadi kita kena belajar-belajarlah nama-nama istilah ni. Pasal tu dia sebut At-Tirmizi dalam kitabnya Nawadir Al-Usul, dia terkenal dengan nama Al-Hakim Alif Lam Haf Ha Kaf Ya Mim. Al-Hakim At-Tirmizi. Kalau Tirmizi tuan punya musnad sahih Sunan Tirmizi tu, dia kata Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi. Tulis Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi, itu tuan punya Sunan At-Tirmizi, termasuk dalam kitab hadis yang 6 tu, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah, apa lagi, Abu Daud, An-Nasa'i. Jadi itu Abu Isa At-Tirmizi. Kalau kata Al-Hakim At-Tirmizi, orang lain. Nama kita dia Nawadirul Usul. Jadi alhamdulillah kitab Nawadirul Usul ni telah disemak hadis-hadis dia. Di rumah saya sekarang ni sudah ada 5 jilid besar begini kitab. Satu-satu diambil. Jadi alhamdulillah orang-orang yang buat kerja dah sekarang ni
Cuma kita je tak ada masa nak semak balik, nak tumpang ilmu-ilmu yang telah diperluaskan. Jadi kita cubalah. Baik, kita pergi kepada yang seterusnya. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli ibni adam hazzuhu minaz zina fal aynani tazniyan wa zinahuma an-nazar wal yadani tazniyan wa zinahuma al-batshu. Kalau boleh setiap fakrah itu kita letak koma itu, wa zinahuma an-nazar, koma itu baru senang nak baca. Wal yadani tazniyan wa zinahuma al-batshu wal rijlani tazniyan wa zinahuma al-mashyu wal famu yazni wa zinahu al-qubul wal qablu al-qubal wal qalbu yahummu wa yusaddiqu zalikal farju aw yukazzibuhu. Maksud dianya, setiap anak Adam mempunyai bahagian zina. Nasallallahu salamah. Kedua-dua mata berzina. Apa dia zina mata? Melalui pandangan. Duk tengok benda-benda yang haram, itu dikira berzina. Kedua-dua tangan juga berzina, iaitu melalui kezaliman yang dilakukannya. Melalui kezaliman yang dilakukannya. Kedua-dua belah kakinya turut berzina. Apa zina kaki? Melalui perjalanannya. Dia berjalan tu dikira berzina. Mulut juga berzina, iaitulah dengan ciuman. Al-Quban. Manakala hati juga berzina dengan perasaan ingin melakukan maksiat. Na'udzubillah lah kan. Dan bercita-cita terhadapnya. Jadi hati ni kadang-kadang dia mikir nak buat benda tu, benda-benda tak baik. Akhir sekali, kemaluan akan membenarkannya ataupun menolaknya. Kebenaran mengeluarkannya ataupun menolaknya. Tengok. Hadis ini, Tuan Syekh kata apa? Hadis ini menceritakan akan hadis ini oleh Imam Muslim dan Al-Baihaqi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi daripada Muslim dan Al-Baihaqi. Mana bila ada Imam Muslim tu, cuma mungkin berbeza sikit. Berbeza sikit lafaz Muslim tu lafaz. Inna Allah kataba ala ibni Adam hazzuhu minaz zina. Jadi ada sedikit perbezaan. Jadi kita pun dalam masalah perbezaan-perbezaan lafaz ni ana tidaklah begitu orang panggil tukar semua benda. Yang boleh kita ambil tu kita ambil ya, dalam pada tulisan asal muallif, supaya tidak lari daripada yang asal. Hadis ini menunjukkan sepasang mata itu merupakan punca utama berlakunya zina. Sepasang mata itu punca utama berlakunya zina. Jadi kalau tengok nota di bawah tu, hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dengan nombor hadisnya dan Imam Muslim. Dalam kurungan itu dia panggil nombor hadis. Jadi sekarang ni cetakan-cetakan baru ni semua pakai nombor belakang. Kalau cetakan zaman dulu, orang tulis hadis lagi lain. Hadis ni keluar oleh Imam Bukhari contohnya, dalam bab sekian, dalam kitab sekian, bab sekian. Sekarang ni nombor dikeluar oleh Bukhari, nombor je senang. Nombor dia 6243. Sebab mari Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullahu taala jazallahu khaira, Muhammad Fuad ni dia ambil sunan-sunan ni semua dia tarkim, dia letak nombor. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Jadi semua naskah yang kita beli, awak pakai cetak Mesir. Ustaz ni pakai cetak Madinah. Saya cetak India. Jangan bimbang. Cetakan muka surat pasti berbeza. Betul tak? Tapi nombor tak lari. Nah, jadi maka kerana itulah ulama-ulama semasa hari ni menerima tarqim Muhammad Fuad Abdul Baqi itu kerana menyenangkan kita untuk nak cari hadis. Sekarang ni kalau kita nak cari hadis ni macam mana? Tulis di kertas. 3 kali W, tulis. 3 kali W, titik. Ini bahasa W kan sekarang ni. www.hdith. hdith.com. Tapi kena pandai Arab sikit. Bila kita nak jangan buatlah nak belajar ni. Kena nak belajar lalu.
Bila kita tekan, kita masuk perkataan ni. Hazzuhu minaz zina. Tulis je. Jangan tekan, jangan tulis di kertas tu. Tulis di dalam apa ni? Blog tadi, dalam web tadi. Hazzuhu minaz zina, dia akan keluar riwayat-riwayat ni. Riwayat Hakim sebut macam ni. Riwayat Muslim, riwayat Bukhari, semua ada. Dan kita boleh copy paste, boleh ambil koyak lekat kat mana-mana. Allah, saya kata kalau nak cari hadis zaman kita hari ni cukup simple. 6 HDTIH HDTIH.com dapat. Hah? Jumpa dah. Lepas tu letak matan hadis. Letak matan hadis yang kita jumpa ni, letak situ, dia akan keluar. Contohnya kita tulis likul ibni Adam, tak jumpa. Jadi kita cari, jangan cari yang tu, cari hazzuhu minaz zina, sebab lafaz ni dalam Muslim dia tak kata macam tu. Dia kata innallaha kataba ala ibni Adam hazzuhu minaz zina. Hazzuhu minaz zina. Jadi kita akan jumpa matan, dia akan keluar. Oh, dia kata ni cari ustaz Google, tak apa. Al-hikmatu dalatul mu'min. Benda baik itu benda yang kita orang mukmin kehilangan, barang kita itu. Cuma orang putih, orang barat ia mulakan dulu, kita guna alat ni tidak jadi masalah. Ha, cuma nak iktimat itu kena pandai lah, kita kena cari, kena kaji. Boleh balik tengok ni dalam kitab Al-Baihaqi, dia kata. Sedangkan benda tu ada dalam lafak-lafak ini, ada dalam kitab Bukhari. Sama juga dengan kitab yang kita belajar dulu, ingatkan tidak, mesti ke hadis. Tuan Syekh kata rawahu Ruzain. Hadis ini telah diriwayat oleh Ruzain. Ay, kita tak aja dengar Ruzain ini, mari mana ni. Nah, bila kita search tengok dalam web tadi, dapat hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Subhanallah. Sebut Bukhari Muslim semua orang faham. Tapi kalau kata Ruzain, tak tahu siapa. Nah, ini itu dia panggil ilmu yang kita nak belajar. Ya. Lepas tadi boleh test tengok, dapat. Alhamdulillah, itu dia panggil ilmu-ilmu hari ni di hujung jari. Nak yang baik, alhamdulillah jumpa. Yang nak tak baik pun jumpa juga. Tetapi semua ilmu yang ada ini menjadi hujah Allah Ta'ala ke atas kita. Alat-alat sudah ada. Nak kesan hadis sahih atau sahih, senang je dapat. Ya? Ulama kata ini sahih atau sahih. Tapi kita masih lagi duduk menyebarkan hadis-hadis palsu. Kita nak jawab apa depan dengan Nabi SAW? Nabi kata, mu tahu dah. Alat-alat dunia ni sudah canggih, kamu masih lagi ketinggalan zaman ni. Kenapa? Itu masalah. Pergi pada seterusnya, kita perlu memelihara segala anggota bersesuaian dengan pekerjaan yang dilakukan. Sekiranya pekerjaan itu besar, maka tanggungjawab bagi memeliharanya juga besar. Sepasang kaki akan menanti untuk berjalan di dalam taman syurga dan mahligainya insya-Allah. Tangan pula akan menanti untuk memetik buah-buahan dan minuman dalam syurga. Begitulah penantian bagi anggota-anggota yang lain. Allahu Akbar. Jadi kalau tangan ini nak petik buah-buah dalam syurga nanti, layakkah tangan ini pergi pegang benda-benda yang tak baik? Pergi buat judi, pergi tikar nombor ekor, pergi tulis kata-kata mengumpat pada orang. Kita kata tangan, aku nak pegangmu ni buah-buah dalam syurga, bukan nak pegang pen untuk buat fitnah kepada orang. Berhenti kita daripada fitnah. Ingat benda-benda macam ni. Namun, jadi ada yang anggota besar ni untuk kerja besar, namun mata diciptakan hanya bagi memandang zat Allah Ta'ala di dalam syurga dan tidak sama dengan melihat perkara-perkara yang baru. Tiada nikmat yang besar di dunia maupun di akhirat melainkan dapat melihat Allah Azza wa Jalla. Jadi kita ni yang berpegang dengan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita akan dapat tengok Allah dalam syurga nanti insya-Allah. Mana dalil? Dalilnya wujuhun yawma idzin nazirah. Wujuhum yawma idzin naziratun ila nadiratun ila rabbiha nazir. Wujuhun yawma idzin nadirah. Muka yang bercahaya pada hari kiamat ila rabbiha nazirah. Akan melihat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi nikmat yang paling besar, yang paling tinggi darjatnya bagi ahli syurga, bila semua syurga ni masuk dalam syurga belaka, insya-Allah Taala kita doakan Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Kita kata apa? Ketika itu Allah kata waladaina mazid. Ahli syurga, cukup dakah? Puas hati dakah? Tuhan tanya. Semua ahli syurga kata ya Rabbi, apa lagi yang kami nak?
nikmatnya begitu besar. Lah, Tuhan kata, waladaina mazid, aku ada tambahan. Ketika itu Allah Ta'ala buka hijab di antara hamba dia dengan Allah. Jadi bila sekali kita tengok wajah Allah Azza wa Jalla pada ketika itu, nikmat syurga itu kecil belaka. Subhanallah. Jadi berdoalah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kata di para ulama, mata yang nak tengok Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat, jangan guna mata tu untuk tengok benda-benda mungkar dan maksiat. Oleh itu, kita perlu memelihara dan memuliakan mata serta tidak mengotorinya dengan memandang perkara yang haram. Wallahu a'lam. Itu anggota yang pertama, iaitulah mata. Kita pergi kepada anggota yang kedua, al-uzun. Fasal pada menyatakan, pasal yang kedua pada menyatakan telinga. Bab yang kedua ni, telinga kita pula. Telinga kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kenikmatan. Sama ada nikmat di dunia ataupun nikmat di akhirat. Jadi Tuan Syekh kita ni perkenalkan kepada kita anggota-anggota kita ni dengan dua benda, nikmat akhirat, nikmat dunia. Kelebihan nikmat yang dikurniakan untuk kita di dunia ialah supaya kita mampu mendengar apa yang disampaikan. Dapat dengar. Ia bertujuan supaya kita dapat memahami setiap patah perkataan yang dituturkan. Bahkan kelebihan untuk kelebihan akhirat adalah bagi mendengar ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bekalan kita di akhirat. Dua-dualah. Nah, nikmat dunia ni kita dapat dengar dengan telinga kita orang bercakap, orang bagi arahan, orang cakap itu ini. Kelebihan untuk akhirat di atas dunia, iaitulah kita dapat dengar Quran, dapat dengar nasihat, dapat dengar ceramah, dapat dengar tazkirah, kan? Itu dia panggil kelebihan untuk akhirat. Kelebihan untuk akhirat. Jadi alhamdulillah, maka apa yang patut kita lakukan, para jemaah sekalian, marilah kita sentiasa jaga telinga kita, jangan dimasuki dalam telinga kita ni benda-benda yang tak baik. Tapi apa nak buat sekarang ni, nak pergi beli sayur pun terpaksa kena dengar gedegung-gedegang, gedegung-gedegang tak? Letih kita. Letih ke tidak? Takkan nak pergi sumbat telinga pula kan? Oleh itu, nikmat mendengar lebih utama daripada nikmat melihat. Tanda sini, berlaku perbahasan di antara dua kumpulan. Satu kumpulan dia panggil ahlu ulama-ulama syariat. Satu lagi kumpulan dia panggil kumpulan ahli falsafah. Ahli falsafah kata mata lebih hebat daripada telinga. Sebab mata boleh tengok macam-macam. Ahli syariat kata telinga lebih hebat daripada mata. Sebab kalau orang tak nampak mata, berapa ramai orang yang boleh jadi alim ulama? Dia dengar kan? Dia boleh hafal hadis, boleh apa. Dan mata dia boleh tengok dalam ceroh saja. Cuba tutup lampu, boleh tengok tak? Tak boleh. Telinga boleh dengar dalam cerah dan dalam gelap. Baik. Mata boleh tengok depan je. Belakang tak boleh tengok. Kadang boleh tengok belakang pakai cermin lah. Telinga depan boleh, belakang boleh, atas boleh, bawah boleh. Maka siapa lebih hebat, telinga ke mata? Telinga lebih hebat. Jadi kita di alam realiti pun berapa ramai orang yang buta mata dia, tapi mereka menjadi mufti, jadi ulama besar, jadi kibar ulama, jadi orang tua orang ni, cuma dia tak boleh jadi hakim orang buta ni sebab dia tak nampak siapa dia dakwa, siapa dia pendakwa, siapa yang defendernya, siapa-siapa yang jadi hakim tak boleh, jadi qadi tak boleh, jadi mufti boleh. Mufti tak apa, orang buta, sebab mufti mengeluarkan fatwa. Tapi hakim nak jatuh hukum, itu berbeza. Jadi kita mengatakan telinga lebih hebat daripada mata. Ada bantahan? Tak ada. Tak ada bantahan dah. Nak bantah ke mana, memang lebat dia. Maka oleh itu, nikmat mendengar lebih utama daripada melihat. Hal ini kerana banyak kelebihan melihat adalah untuk di dunia, namun kelebihan mendengar pula lebih kepada akhirat. Jadi orang yang buta mata di atas dunia, dah dia buta dah, kita kata alhamdulillah dia selamat daripada satu dosa. Dosa apa? Dosa mata tak ada. Dosa telinga ada. Pada hakikatnya,
Orang yang buta adalah lebih sempurna apabila dibandingkan dengan orang yang peka. Memanglah orang tak dengar ni tak tahu apa dari dia. Kerana itu, mensyukuri lima telinga dan memeliharanya daripada mendengar apa yang dilarang seperti mengumpat. Tanda tepi kita. Bagaimana cara syukur nikmat telinga? Tulis itu. Kita kena buat sendiri ya, tajuk tu. Baru senang nak cari. Bagaimana cara nak syukur nikmat telinga? Jawabnya, memelihara daripada mendengar perkara yang dilarang seperti dengar mengumpat. Saya tak mengumpat, saya dengar aja. Sama tu. Kita dengar, kita tak larang. Sama. Tapi kalau kita dengar, lah, haram, jangan buat. Awak nak, tak nak berhenti, saya keluar. Itu kita kena bertegas. Jangan imaah. Imaah ni maknanya cair, begitu je. Orang mengumpat, kita bersengih suka. Silap-silap angguk juga. Kan? Dia biasa dia guna kalimah kan tak? Dia cakap dia mengumpat-umpat, kan? Kita pun angguk juga. Awak mengumpat juga dengan dia. Eh, main. Saya tak kata apa, tapi awak angguk apa ni? Kalau dia katakan, kita kata no. Saya tak share dengan awak. Bantah. Tapi, berapa orang berani bantah kalau orang mengumpat? Tak bantah. Dia pula nak, kan saya bantah kan, kecil hati kawan pula. Dia buat maksiat tak apa. Awak benarkan, awak sayang ke tak sayang dengan dia? Sayang, berhentikan dia daripada mengumpat. Itu mana tanda sayang. Ini kita takut sakit hati. Maka, mendengar daripada mendengar, memelihara telinga daripada mendengar, mengadu domba. Hari ini banyak sangat ni. Tuan-tuan kena ingat, saya beberapa kali ulang dah kalimah, orang tak mampu, ahli sihir berbulan-bulan bakar kemian, bakar tu bakar ni, tak mampu nak merosakkan hubungan kita. Dan kita ada zikir pagi, zikir petang, baca apa ni, ayat kursi, syaitan tak masuk. Tapi mereka mampu memisahkan kita hanya dengan beberapa kalimah yang dibisikkan di telinga. Ya tidak? Ni, namam, batu api ni lebih dahsyat daripada sihir. Dia mari kaya, awak dua ni saya tengok ngam molek lah. No, pergi majlis negara sekali, mengaji kita tak tersahuh sekali. Tapi mu tahu tak dia kata apa dengan awak? Kita sangat tengok. Dia kata apa? Dia kata awak tu menunjuk-nunjuk tu. Pergi mengaji duduk depan sekali tak. Konon dia pandai lah aja. Kita pun celaka dia ni. Ingat duduk sebelah aku ni khusyuk molek, rupanya duduk kutuk kat. Minggu depan duduk lagi sebelah. Tak duduk dah. Dia duduk sini, kita belum hujung sana. Nah, tengok, namam punya racun boleh merusakkan orang dengan beberapa bisikan yang pendek je yang tak mampu dibuat oleh ahli sihir berbulan-bulan. Tulis kalimah ini, pengadu domba boleh memutuskan, merusakkan hubungan seorang manusia dalam beberapa saat yang tak mampu dibuat oleh ahli sihir selama sebulan. Subhanallah, ini bahaya ni, jangan dengar. Dan mendengar segala perkataan yang tidak baik. Tambahan pula, jangan mendengar suara perempuan kerana daripadanya ditakuti menimbulkan fitnah. Jadi suara-suara yang perempuan yang duduk menyanyi-nyanyi itulah. Kita nak bercakap tanya khabar ni tak jadi masalah. Dan kita dilarang juga mendengar muzik-muzik yang menggunakan peralatan yang diharamkan seperti serunai dan gendang. Tuan Syekh kita ni cerita haram dengan muzik. Sudah. Agak kita kali ni. Semoga kita tidak tertipu dengan pandangan mereka yang menghalalkan berkenaan serunai itu. Ini kerana dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW jelas peralatan itu salah. Jadi ini pandangan Tuan Syekh. Jadi supaya saya kata, orang akan tanya balik, mananya dalil? Jadi masalah muzik ni ada dua pandangan. Ni dalam nota kaki saya panjangnya, muka surat 18-19 tu panjang huraian dia. Nampak itu? Jadi ulama-ulama ramai yang mengatakan muzik itu haram. Ada sebahagian kata tak haram selagi tidak bercampur dengan pergaulan bebas, tak bercampur dengan minum arak, tak bercampur dengan lompat-lompat, tak jadi masalah. Kita tengok hujah ni. Manakah dalil ulama yang mengatakan haram muzik? Ambil daripada surah Luqman, tengok. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah. Dan di antara manusia ada yang membelanjakan hartanya kepada perkara yang melalaikan. Sampai ke akhir ayat,
Maka kata di ulama tafsir kata apa? Tengok di bawah tu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, demi Allah, perkara yang melalaikan itu ialah al-ma'azif, segala muzik-muzik. Ini sumpah Ibnu Mas'ud. Dalam hadis Al-Bukhari rahimahullahu taala, dalam hadis Bukhari yang diriwayat oleh Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Abu Malik Al-Asy'ari, tengok ni, sebelum dia riwayat hadis dia bersumpah, wallahi ma kazabani sami'an nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, demi Allah pendengaranku tidak membohongiku. Dia bersumpah, mana nak cerita hadis ni dia dengar sungguh. Nabi SAW telah bersabda kepadaku, Nabi kata apa? La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harir wal khamra wal ma'azif. Wal khamra wal ma'azif. Demi Allah, akan terdapat dalam kalangan umatku kaum yang menghalalkan zina. Sekarang ini sudah ada. Zina-zina sudah dianggap sebagai suatu benda yang biasa ya. Sutra bagi orang laki-laki. Orang laki-laki hari ini ramai pakai sutra. Dia kata tak buat macam mana. Tak, model sekarang. Model lah. Menghalalkan arak. Oi, arak diminum secara senang-senang saja. Kalau kita kedai ada arak, kita tak masuk. Kan? Kedai ni ada arak, kita tak masuk. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan duduk atas kapal terbang, nak lari ke mana? Kapal terbang pula milik negara yang ketua negara dia orang Islam. Saya tak nak sebutlah negara mana-mana. Tuan-tuan boleh cek sendirilah negara mana yang ada. Nak selamat naik kapal terbang Arab Saudi, tak adalah Arab. Tapi kalau terbang kapal terbang lain, jumpa Arab. Subhanallah. Yastahilun. Mereka tak kata Arab tu halal, tapi menghalalkan minum Arab tu. Apa benda? Apa makna lagi? Dan al-ma'azif, alat-alat muzik. Jadi hadis ni dalam Bukhari, riwayat yang sahih. Maka ulama yang mengatakan hadis ini tidak sahih, dia kata apa? Tengok ni. Kata Al-Imamul Hafiz Ibnu Hajar, jangan mengambil kira pendapat Abu Muhammad bin Hazim Al-Zahiri Al-Hafiz yang menolak riwayat yang direkodkan oleh Imam Bukhari kerana hadis Abu Amir dan Abu Malik Al-Asy'ari daripada Nabi SAW berkenaan dengan hadis Abu Amir dan Abu Malik Al-Asy'ari. Jadi ulama mazhab Zahiri Ibnu Hazim, dia kata hadis ini tak sahih walaupun dalam Bukhari. Kenapa? Hadis ini akan terdapat di kalangan umatku kau yang menghalalkan sutera, arak dan alat-alat muzik, kata Ibnu Hajar. Jangan diabaikan pandangan tersebut. Al-Imam Al-Bukhari menyatakan dengan katanya Hisham bin Ammar berkata, dan dia menyatakan dengan sanaknya. Lantas Ibnu Hazim menyangka hadis ini terputus sanaknya di antara Bukhari dan Hisham. Dia menjadikannya jawapan bagi penyokong hujah mengharamkan alat-alat muzik bertali, dan dia tersilap dalam hal ini daripada beberapa sudut. Ibnu Hajar kata Ibnu Hazim tersilap daripada beberapa sudut. Hadis ini adalah hadis sahih dan penyambungan sanadnya dikenali dengan syarat hadis sahih. Al-Imam Al-Bukhari mungkin melakukan hal demikian ini itu kerana beliau menyebut hadis itu di tempat yang lain dalam kitab hadisnya dengan sanad yang lengkap dan bersambung. Mungkin juga Al-Bukhari melakukan perkara demikian kerana sebab-sebab lain yang tidak menyebabkan sanadnya mempunyai masalah ataupun terputus sanad. Nah, ini perbahasalah. Kata di Ibnu Hajar lagi dalam kitabnya Fathul Bari, bukan nama orang tu, nama kitab. Perkataan menghalalkan, yastahiluna, menghalalkan. Kata Ibnu Arabi, maksudnya boleh jadi mereka menganggap perkara itu halal. Boleh jadi juga ia adalah satu bentuk kiasan, iaitulah mereka mempermudah-mudahkan meminum arak seperti mereka memudahkan perkara-perkara halal yang lain. Jadi sekarang ini mudah sangat nak minum arak. Kita dengar dan kita lihat mereka yang melakukan hal demikian. Perkataan alat-alat muzik, iaitulah alat-alat untuk berhibur. Al-Qurtubi memetik kata-kata daripada Al-Jauhari, sesungguhnya alat-alat muzik adalah nyanyian. Apa yang dinyatakan oleh Al-Jauhari dalam kitab As-Sihah, nama kamus dia besar kitab ni, As-Sihah lil-Jauhari, ulama lughah, kamus bahasa, ia adalah alat-alat hiburan. Dikatakan juga ia adalah suara atau bunyi-bunyian untuk berhibur. Dalam Al-Hawashi Ad-Dimyati, nama kitab,
alat-alat muzik adalah alat paluan dan seumpama dengannya. Nyanyian tersebut juga sebagai as muzik. Dalam setiap hiburan terdapat muzik. Dalam laporan hadis melalui sanad Malik bin bin Abu Maryam terdapat lafaz ini, para penyanyi wanita menyanyi dan diselit dengan alat-alat muzik. Jadi masalah ni masalah khilaf ulama semasa. Ada ulama katakan muzik ni tak jadi masalah, ada yang mengatakan muzik-muzik yang selain daripada kompang. Kompang tahu? Kompang tu bila kita boleh guna dia? Apabila majlis perkahwinan. Bila ada majlis perkahwinan, kita berkompanglah kita. Gedebung-gedebang. Sebab sahabat-sahabat dulu memang ketuk kompang, dia panggil duf waktu majlis perkahwinan. Bahkan mereka bernasyid lagi. Atainakum fahayina nuhayikum. Panjanglah, kita tidur habis kan ni. Jadi ada. Jadi tak mana salah. Pengantin nak masuk, kita kompang. Gedebung-gedebang. Itu dia panggil majlis kesukaan. Tapi tak ada riwayat Nabi kita berkompang dalam masjid ketika baca selawat. Tak ada. Jadi ada orang kata, Nabi benar kompang ni? Takkan kita tak boleh bergendang dalam masjid? Jawabnya, gendang dalam masjid tidak ada mana-mana riwayat Nabi kita, para sahabat, Sayyidina Abu Bakar bila sayang ke Nabi, bawa kompang, masuk dalam masjid, bergendang, baca selawat. Tak, tidak ada. Jadi Alhamdulillah, para jemaah sekalian, sangat jelas kepada kita bahawa masalah hadis al-ma'azif, nyanyian-nyanyian tadi, kita mengatakan khilaf di kalangan ulama, cuma dah khilaf-khilaf lah. Dunia zaman kita hari ini sangat banyak meluahnya muzik. Ustaz-ustaz pun kadang-kadang dalam kuliah motivasi, dalam ceramah masjid, pasang muzik dalam masjid. Kita kata pasang kat lain lah. Saya punya pandangan dalam masalah muzik, sedikit saya ambil ikhtiar, berhati-hati. Kita mengatakan kalau nak beli alat muzik nak dengar, tak usah beli. Tapi kalau setakat selingan, kita dengar berita radio, bunyi muzik, tak payahlah pergi cepat-cepat tutup. Nah, kita nak dengar berita. Jadi jangan diperluaskanlah muzik-muzik ini, dan jangan terlalu orang panggil rigid sangat, siapa mereka pecahkan radio. Taklah sampai begitu sekali, tapi ambillah jalan yang baik. Hadis itu Ibnu Hajar kata hadis sahih. Yastahiluna al-ma'azi, artinya suka dengan muzik. Banyak lagi lah kata-kata para sahabat, al-ma'azifu yumbitun nifaq. Muzik-muzik itu menumbuhkan sifat kemunafikan dalam hati. Sebab bila orang suka dengan lagu, dia tak suka dengan Quran. Masuk dalam kereta, lagu. Dengar Quran 2-3 minit, boring. Tukar kepada nasyid-nasyid lagu-lagu. Tak akan mungkin. Ini kata dia orang, hubbul kitabi wa hubbu alhanil ghina fi qalbi abdin la yajtami'an. Cintakan Quran dan cintakan lagu tidak akan terkumpul dalam hati seorang hamba. Karena itulah saya kadang-kadang sedih tengok mahak-mahak tahfizul Quran. Anak-anak kita hantar supaya hafal Quran. Tiba-tiba budak ni dilatih duk main lagu, main muzik. Dak setiap majlis kahwin, majlis apa ada belaka dia je. Suruh baca Quran tak ingat. Jadi kita tujuan asal kitanya untuk baca Quran, anak kita dihafal, diajar supaya hafal Quran, bukan hafal lagu-lagu. Oleh sebab itu, kita disaran supaya memelihara pendengaran dengan sebaik-baiknya, dengan tidak mendengar perkataan-perkataan yang tidak baik dan keji. Ini kerana si pendengar dan pengucap kata-kata itu, dengar ni. Bila kita dengar benda tak baik, kita dengar orang mengumpat, kita dengar orang meracun, kalau tak larang, apa jadi? Si pendengar dan si pengucap ucapan itu, kedua-duanya berdosa, bersyarikat dalam dosa tersebut. Ini boleh mendatangkan sifat was-was ke dalam hati kita. Tambahan pula, kita perlu mengetahui perkataan yang didengar itu ibarat makanan. Ini tanda sikit. Ini poin baru. Perkataan yang didengar itu seperti makanan, sebahagiannya memberi manfaat dan sebahagian yang lain boleh memberi mudarat. Jadi makanan kita tu, kalau kita makan benda yang berfaedah, makanan yang berzat, kita dapat faedah. Tapi kalau makan benda-benda yang beracun, demikianlah perkataan juga boleh menjadi penawar dan racun. Bahkan kekalnya perkataan itu dalam hati lebih lama daripada kekalnya makanan dalam perut. Betul tak? Kalau makan dalam perut, sakit perut, kena 5 kali pergi ke tandas, habislah dia, insya Allah. Tapi sekali masuk dalam telinga kita perkataan yang tak baik, apa jadi? Sampai nak mati pun ingat lagi, masya Allah dia tu, sampai hati dia kata dengan aku, sampai hati kau mengatakan saya, tak. Ini kata-kata ni, sebab satu dia, dalam bahasa dia kata,
kalmul lisani angka min kalmis sinan. Kalmul lisan, kamu boleh tulis harak tulis. Kalmu al lisan angka min kalmis sinan. Orang panggil tusukan lidah itu lebih tajam daripada tusukan panah. Panah kalau kena kita boleh ubat. Nah, kena sikit-sikit lah, kalau kena mati juga. Tapi panahan lidah itu lebih dahsyat. Bahkan kekalnya perkataan itu dalam hati lebih lama daripada kekalnya makanan dalam perut. Hal ini kerana makanan dalam perut akan hilang melalui tidur dan ubat dan sebagainya, dan boleh juga hilang dalam masa beberapa hari dengan memakan ubat dan sebagainya. Tetapi perkataan-perkataan yang jatuh ke dalam hati kadang-kadang terus kekal dalam hati seumur hidup. Bahkan perkata itu boleh menimbulkan fitnah dan mendatangkan was-was. Boleh jadi ia menyebabkan berlakunya fitnah yang besar. Oleh itu, kepada orang yang berakal perlu memelihara pendengarannya dan seluruh anggotanya dengan berhati-hati sebelum dihisap di hari akhirat nanti, insyaAllah. Firman Allah Ta'ala, Inna as-sam'a wal-basara wal-fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Sebenarnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya mengenai apa yang dilakukannya. Jadi tiga benda Tuhan sebut, selinga, mata dan hati. Jadi ulama-ulama tafsir ketika bincang ayat ini mengatakan kenapa Allah mula dengan telinga. Inna sam'a dimula dengan telinga. Tanda situ sebab mula-mula kita keluar daripada perut mak kita, kita mula dengan telinga ke mula dengan mata? Dengan telinga. Ibu-ibu tahu belaka tak? Kalau anak dia menangis, bunyi suara mak. Mak dia kata, mak ibu ada ni. Dia menasik ke, nyanyi ke sikit tak? Anak dia dengar, tidur balik. Mata tak celik lagi. Inna sam'a bermula kita dengan telinga. Sama juga. Waktu kita mula belajar kecil-kecil dulu, nenek kita, opah kita, mak kita ajar, tak pandai baca, tak pandai menulis pun lagi, kan? Tapi pandai dah baca Bismillahirrahmanirrahim. Pandai tak? Pandai dah kata Allahu Akbar. Sudah pandai kita kata Alhamdulillah. Jadi dengan telinga. Nah, ini dipanggil ayat Quran ini tartib mantiqi. Inna sam'a mula dengan telinga. Wal basar baru mari mata, kemudian barulah mari fuad dalam hati. Surah Al-Isra ayat 36. Tamatlah kita. Kita akan masuk lagi perbincangan yang ketiga, iaitulah dalam bab lidah. Nah, lidah tu di mana tempat penyakit-penyakit lidah yang cukup dahsyat. InsyaAllah kita akan sambung dalam perbahasan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.